soal yang mudah yang diberikan kepada pelajar. Okay. Saya akan teruskan dengan ujian alternatif atau senari. Okay, ujian ini diperolehi dengan mengatur set-set ujian yang berbeza. Set yang mengandungi item yang mesti konstruk, kemahiran asas pengetahuan yang sama kepada individu yang sama atau berbeza. Okey, maka daripada set-set ujian tersebut kemudian dapat dikorelasikan untuk mengukur konsistensi skor. Contohnya, soalan pecahan muat yang dibahagi kepada dua set ujian, kandungan kedua-dua set itu selari atau mengukur aras yang sama dengan bilangan soalan yang serupa. Kita kat sini kita akan menggunakan cara pengiraan menggunakan pekali Pearson juga. Tapi sebelum tu tengok dekat dia punya gambar rajah ni. Kalau ujian alternatif ni dia konsistensi ujian-ujian berbeza yang mengukur kandungan yang sama. Masa dia yang sama, individu yang sama atau berbeza. Okey, seterusnya pengiraan ni saya serahkan kepada Liana. Okey, untuk pekali korelasi Pearson ni, kita akan buat, tadi kita buat set ujian untuk matematik. Sekarang kita buat ujian pecahan tahunan. Kita akan ambil juga 15 orang pelajar untuk buat ujian ni. Okey, cara pengiraan dia sama macam yang tadi juga. Tapi cuma kita kena tukar kepada dia punya siapa yang akan ambil ujian tu. Jadi step-step yang diambil, ambil step yang macam yang tadi sama dengan step yang ini juga. Okay. Dia punya interpretasi collection sama macam tadi juga mengukur dan magnitude kekuatan atau kekuatan hubungan antara dua interval. Okay. Interpretasi ni pun 0.958 maknanya tahap skor dia tahap dia tinggi. Maksudnya soalan standar ataupun soalan mudah diberikan kepada pelajar. Okay, seterusnya. Okay, kategori yang seterusnya pentadbiran tunggal. Kepercayaan pentadbiran tunggal ni merupakan kepercayaan skor berdasarkan hubungan antara skor yang diperoleh dari setiap item atau setiap sub-item dalam ujian. Semua data atau skor ni dikumpulkan atau diambil dari satu ujian yang ditadbir sekali sahaja. Okey, cara pengiraan dia menggunakan pekali kelompok alfa untuk penskoran secara dikotomus dan penskoran secara politomus. Atau boleh menggunakan KR20 yang ni cara penyiraan ni boleh hanya digunakan untuk penskoran secara dikotomus saja. Dan sebenarnya kita boleh diperoleh dengan membina item yang banyak atau banyak soalan kemudian dibahagikan item kepada dua set ujian. Kalau untuk yang ni kita boleh guna split half, formula split half iaitu Spearman Brown atau formula Spearman Brown. Okay, yang ni untuk pembelajaran tunggal ni konsistensi skor item-item dalam satu ujian yang ditadbir sekali sahaja. Syahida? Ya, doktor? Syahida? Ya? Dalam chat ada tolong-tolong cakap apa background noise kuat. Jalan ke? Doktor, sorry. Tak, saya dekat luar dari rumah sebabnya line tak okey kan kat rumah tu saya buat dekat luar ni. Okey. Oh, tak dengar tu kata? Dalam chat ada 2-3 orang kata dia orang tak boleh nak fokus sebab ada background noise kuat. Kalau okey, kalau kalau macam ni ada tak kawan-kawan yang boleh tolong present Pak Syahida sekejap? Oh yang ni ya. Okey, saya dah boleh share dalam chat kita bahasa mudah yang kita sambil-sambil kawan present sebab sekarang ni saya tengah dengar bunyi motor, bunyi kereta. Saya faham lah keadaan. Saya okey, saya faham. Sebab saya yang kita dah go through together tapi kawan-kawan yang nak dengar ni mereka tak dapat. Jadi ada tak saya Syafiqah ke atau Hazimah ke atau Yana ke yang boleh tolong Hello. Present? Tidak ada. Okey, cuba ya. Namun tak memang tak ada pun tak ada. Okey, baik-baik. Dr.
Doktor, sambung awal ke pentadbiran tunggal? Okey, kita tanya semua. Nak sambung pada awal ke macam mana? Sebab dapat awal memang bunyilah, cuma saya okey. Ha, Munirah cakap awal. Ada lagi tak? Kalau ada orang satu Munirah, kita mula pada awal. Malina kata mula pada awal. Semuanya okay. Suruh awal. Okey, dia orang tak bully, definitely dia orang tak bully. Dia orang cuma berminat sungguh-sungguh. Okey. Doktor, kalau saya tulis dekat chat je boleh tak? Boleh, setengah tulis kat chat, setengah lagi kalau boleh Syafiqah ke yang rasa boleh tolong cover yang based on yang kita dah go through hari tu, boleh cerita sikit. Okey, kita mula pada awal ya. Okay. InsyaAllah. Maaf. Okay. Oh, special ni, group ni. Thank you guys. Thank you girls actually. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidah, buka daripada awal. Okey, saya teruskan. Okey, yang undur balik Syahidah. Okey, di sini ada tiga kategori kepercayaan dan cara pengiraan. Okey, yang pertama, uji-uji semula. Cara pengiraannya menggunakan pekali korelasi person. Okey, kedua, uji alternatif ataupun selari. Cara pengiraan pun sama macam uji-uji semula, pekali korelasi person. Yang ketiga, pentadbiran tunggal iaitu konsistensi skor item-item dalam satu ujian. Cara pengiraannya ada empat, Cronbach Alpha, KR20, Spearman Brown ataupun Split Half. Okey, next. Okey, untuk uji-uji semula, test retest reliability bermaksud kebolehpercayaan uji-uji semula diperolehi dengan menjalankan ujian yang sama sebanyak dua kali dalam masa yang berbeza kepada kumpulan individu yang sama. Bermaksud dua ujian yang sama tetapi berbeza dari segi masa. Sekiranya skor yang dapatnya 80 ataupun poin 80 ataupun lebih besar, itu dianggap kebolehpercayaan yang baik. Kalau kurang daripada tu, bermakna skor kebolehpercayaan tu rendah. Okey, contoh kat sini eksperimen. Okey, cara pengiraan kita gunakan pekali korelasi persen. Okey, seterusnya. Okey, kat sini ada 15 pelajar. 15 pelajar, dua ujian yang sama tetapi hari yang berbeza. Kat sini kami ada sediakan link YouTube. Kalau kawan-kawan untuk lebih faham, untuk mendalami cara pengiraan, boleh tekan kat link YouTube yang kami berikan dalam slide. Okay, seterusnya. Okay, kat sini cara pengiraan korelasi person. Okay, yang pertama, kita pick, kita kena tekan analyze, kemudian pergi dekat korelasi, kita ambil yang bahagian atas sekali. Kemudian kita kena masukkan item yang tadi tu, ujian mat 1 dengan ujian mat 2, masukkan B. Jangan lupa person ni. Okay, sekejap. Syahidah, bagi saya share slide boleh tak? Okey, maaf kawan-kawan, sekejap ya. Boleh nampak? Ya. Yeah. Kita dah ambil ujian satu, kita masukkan variable, kemudian kita masukkan si persen. Kan okey. Kemudian ini kita dapat jawapannya adalah 958. Merupakan
daripada 80, mana kebolehpercayaan tu rendah sekiranya. Itu adalah tinggi. Kemahiran atau pengetahuan yang sama pukul persentase yang di bahagian kedua set ujian, kandungan kedua set adalah selari ataupun mengukur aras yang sama dengan bilangan soalan yang sama. Cara pengiraan dia pun sama macam tadi, kita gunakan perkali perkali korelasi persen. Okay, ada dua set ujian pecahan tahun 6. Ini nombor 3, kemudian transfer masuk dan klik OK kosong daripada luas tinggi. Seterusnya, kita tunggu ni kebolehpercayaan skor berdasarkan hubungan antara skor yang diperoleh dan atau setiap set item dalam ujian, di mana semua data ataupun skor dikumpulkan dan diambil dari satu ujian yang ditadbir sekali saja. Ada dua. Satu, kita boleh guna perkali Cronbach alpha untuk penskoran secara dikotomat. Mos itu kosong tu ada salah, kalau satu tu adalah betul. Kalau secara polytomous, dia lebih pada satu, dua hingga markah penuh. Ataupun kalau kita boleh guna formula Kunde-Richardson ataupun KR20 untuk perskoran secara dichotomous pun sama juga, kosong salah, dia guna kosong satu lah. Okay. Kat sini boleh juga dipengaruhi, pentadbiran tunggal ni boleh juga dipengaruhi dengan binaan item-item yang banyak, yang pelbagai dan kemudian dibahagikan kepada dua. Bahagikan dua item-item tersebut kepada dua set ujian lah. Kedua-dua set ujian ni perlu mengukur konstruk yang sama. Okay, cara pengiraannya ada split half, iaitu formula Sperman-Brown dan formula Sperman-Brown Brown umum. Tapi kalau macam yang ujian untuk ujian pentadbiran tunggal ni, kami menggunakan Cronbach alpha. Kat sini kita ada 5 item bersamaan dengan 15 pelajar. Pengiraan dia, kita kena perlu pergi dekat analyze, kemudian pergi dekat skill. Kemudian nombor 3 ni quality analysis. And then kita pick masukkan ke bahagian item yang tadi tu. 1 2 3 4 5 ni, item ada 5 item ni. Okey, kemudian kita kena buka statistik untuk kita pilih item, scale if item delete. Dan jangan lupa kita kena pilih alpha sebab kita tengah kira alpha. Okay, kat sini kita dapat jawapan 476. 476. Bermakna dia punya keputusan tu, kebolehpercayaan tu sedang, separuh. Maksudnya di tengah-tengah, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Tapi kalau patah balik slide sebelum tu, sebelum yang interpretif tu, lagi satu. Lagi satu? Okey, yang ni. Yang ni tadi rasanya tak tertunjuk. Okay. Yang ni mereka dapat sini, lagi satu. Yang ni macam sama macam item analysis juga. Stepnya, okay. Next, Syafiqah. Okay, dah lepas ni. Okay, next. Lagi satu. Yang ni sama step macam item analysis kita nak dapat dan memang kita guna Cronbach alpha lah sebab item analysis. Okay, lagi satu. Okay, yang ni. Yang ni. Yang apa, yang output yang ada tanda apa. Tengok kat mana. Cronbach alpha, 0.476 yang dalam kotak merah tu. Okay. Okay, sambung Syafiqah, ya. Okay. Okay, kat sini dia tunjukkan macam mana kita nak tahu kebolehpercayaan tu tinggi ataupun tidak. Kalau 0.8 titik perpuluhan 80
Mana itu kepercayaan yang tinggi. Kalau lebih lagi pun kepercayaan yang tinggi. Kalau sekiranya kurang daripada kosong, kurang daripada 0.8 kosong, bermakna kepercayaan tu rendah. Yang macam bawah ni, reliability kepercayaan kurang 0.7 is getting quite low. Okay. Kat sini ada juga kami menyediakan link YouTube untuk kawan-kawan explore macam mana pengiraan KR20 dengan juga Spearman Brown. Kalau dulu boleh kena gunakan KR20 ataupun Spearman Brown, tapi sekarang Cobalt Alpha pun boleh, dah boleh digunakan. Okey, Rosli, Sensei siang kat tangan ya. Sensei nak tanya soalan. Saya tak nampak dia, jap. Saya tengok. Saya baru nampak sebab Sensei raise hand kan? Okey, dia ada soalan dalam chat. Okey. Okey, Sensei. Apa soalannya Rosli? Sensei? Nak cakap ke? Nak type ke? Okey, type. Sensei nak type sekejap. Syafiqah tunggu sekejap. Syafiqah pantau balik dekat dekat maybe top, slide. Slide 24. Okey. Table. Tunjuk table tu, rasanya tunjuk table slide 24. 24 sekejap ya. 24? 23, 23 rasanya. 23, ha. 23 bukan. Bukan table ni, table macam mana nak ni. Macam mana nak interpret secara umum. 23 lah slide Rosli cakap tadi. Okey, yang ni. Okey Rosli, apa soalannya? Okey, ni slide 23. Yang ni, yang ni. Doktor nampak tak slide saya? Apa? Okey. Rosli tengah tak kot. Tapi kan kalau kosong dalam tu bukan kosong. Okay, good question Rosli. Saya dengar kalau Syafiqah nak jawab, boleh jawab dulu. Kalau tak saya tolong. Sekejap lagi lah, tapi cuba fikir dulu. Ataupun kalau Syahidah, Puan Ima atau Puan Liana nak chatting ke? Sebab Rosli kata RSVP. Okay. Tak apa. Apa respon team? Doktor. Ya. Yeah. Kalau bagi saya kalau 0.6 untuk 0.7 tu boleh diterima, tetapi bawah 0.7 tu dah dikira macam rendah lah. Betul? Betul Liana. Okey. Saya jawab untuk Liana jawab untuk Liana. Okey. Yes. Apa yang Liana jawab tu betul? Rosli, Sensei ada okey, saya faham apa soalan Rosli dan saya faham Liana respon macam mana. Okey Rosli, ini yang Rosli nampak dekat slide 23 ni, sebenarnya ni slide saya dan ini ialah guideline umum, panduan. Okey, so, untuk yang ni lah, untuk ujian yang high stakes macam SPM and everything, kalau 0.7 ke bawah tu memang low, sebabnya dia sepatutnya ada konsistensi yang bagus. Okay, tapi kalau yang kita buat biasa yang even dalam item analysis pun yang kita buat yang untuk tugasan individu atau even yang kita buat soalan sendiri, quiz and everything, kalau dapat 0.4 tu pun kira dah acceptable dah. Okay, 0.6, 0.7 tu still acceptable lah. Betul lah macam Liana cakap. Tapi kiranya kalau untuk high stakes lah, untuk ujian-ujian yang apa impaknya agak besar kepada individu, kepada calon, kepada masa depan dia, selalunya 0.7 ke bawah tu dah rendah. Gold standards, Cobalt Alpha gold standard dia ialah 0.89. 0.89 tu kalau kita buat survey, kalau kita buat tulis item, 0.9 ke atas lah untuk
macam final exam ke ataupun apa SPM, UPSR, soalan-soalan yang memang dia punya kesan dia kepada calon sangat tinggi, high impact. Okey, jadi adakah Liana binti Romli menjawab soalan dan adakah saya Liana binti Bukhari jawab soalan? Sensei. Teruskan. Okay. Rosli tengah type, tak apa. Teruskan dulu Syafiqah. Kita tengok sekejap lagi saya akan apa check juga jika beliau dah siap komen. Respon. Okay. Saya serahkan kepada Hazimah untuk bahagian keberpercayaan pemakaian. Okey, saya akan terangkan mengenai kebolehpercayaan pemakaian, scoring reliability. Kebolehpercayaan skor juga perlu dipastikan dalam proses pemakaian. Terdapat dua jenis kebolehpercayaan iaitu konsistensi seseorang pemeriksa, seterusnya persetujuan antara dua pemeriksa. Cara pengiraannya adalah melalui Cohen Cup dan ICC. Okay, konsistensi seseorang pemeriksa ialah kepercayaan pemakaian yang diperoleh adalah berdasarkan kepada konsistensi seseorang pemeriksa dalam memberi markah kepada tugasan atau kerja jawapan pelajar. Pemeriksa perlu konsisten dalam memberi markah untuk setiap pelajar dan tidak boleh berat sebelah serta tidak berubah-ubah dalam memberi markah. Seseorang pemeriksa juga perlu menggunakan rubrik dan mematuhi prosedur pemakaian agar markah yang diberi itu konsisten. Pemeriksa tidak boleh terpengaruh dengan kekemasan tulisan tangan, gaya penulisan atau kesalahan ejaan yang kecil jika tugasan bukan yang melibatkan penggunaan bahasa, keletihan, kepribadian pelajar sekiranya identiti pelajar diketahui, panjang jawapan yang ditulis jika bukan aspek itu yang ingin diukur, aspek yang menyebabkan bias, cara pengiraan menggunakan Cohen Kappa. Okay, untuk kiraan. Untuk cara pengiraan intrarata kappa, intrarata ni dia satu pemeriksa je. Jadi kat sini kami menyediakan 15 pelajar terbagi kepada dua lah. Amira, nama cikgu tu Amira Pagi dan juga Amira Petang, bermaksud ujian yang sama tapi ditanda dengan masa yang berbeza. Ada pagi, ada petang tapi satu pemeriksa je, intrarata. Okay, pertama masukkan data, maklumat data, kemudian kita kena pergi ke analyze. Kita pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih cross tab. Kat bawah, kawan-kawan jangan risau, kat bawah ni kami ada menyediakan link YouTube untuk lebih faham cara pengiraan, insyaAllah. Okey, kemudian kita pilih item tadi, Amira Pagi dan juga Amira Petang. Okey, untuk Amira Pagi kita kena masukkan dekat bahagian row. Kalau untuk belah petang kita kena masukkan kat bahagian kolom. Okey, seterusnya kita kena pilih kappa sebab tadi kita buat pengiraan menggunakan Cohen kappa. Kemudian kita kena klik continue. Untuk atas-atas ni tak perlu tekan apa-apa, kita just klik pada kappa saja. Okey, jadinya kat sini nilai yang dapat adalah negatif 364, negatif bermakna sangat rendah. Kepercayaan tu kurang. Sebab dia negatif. Di sini pun saya doublekan. Okey, kemudian untuk intrarata ICC, pemeriksa yang sama, cumanya secara pengiraan dia ICC. Kat sini juga kami menyediakan link YouTube. Kawan-kawan yang risau boleh check, boleh tengok cara pengiraan. Okey, kita kena pergi dekat yang first step, kena kenal pastilah maklumat yang kita dah masukkan kat dalam SPSS ni. Yang kedua, kita kena analyse dan pilih skill. Kalau kappa tadi kita kena pilih descriptive statistik. Kalau untuk ICC kita kena pilih skill kemudian reliability analysis.
Okey, kemudian kita kena masukkan maklumat yang inilah Nuha pagi dan Nuha petang. Kemudian kita kena pilih skill untuk kat bahagian tepi ni. Kita kena klik statistik, kita kena pilih bahagian skill. Dan intra-class correlation coefficient ni, ni ICC. Okey, kalau kawan-kawan perasan nombor 8 ni kat sini ada consistency, dia ada dua. Satu consistency dan juga agreement. Tapi kalau untuk intra ni, kita intra-rater consistency. Okey, kemudian klik okey. Okey, kat sini kita nampak ICC-nya adalah 107. Okey, kat sini ICC ni kalau ada, kalau mendapat, kalau nilainya 0.5 itu adalah reliability tu rendah. Okey, ini bentuk jadualnya. Kalau kurang daripada 0.50, poor reliability. Kalau 0.50 hingga 0.75, dia adalah moderate reliability. Kalau 0.75 hingga 0.90, good reliability. Kalau lebih daripada 0.90 adalah excellent reliability. Okay. Hasil analisis tadi kita dapat 0.107. Kalau 0.107 dia berada lebih lebih daripada 0.90, bermakna dia adalah excellent reliability. Kepercayaan yang tinggi. Okay, seterusnya Hazimah. Seterusnya persetujuan antara pemeriksa iaitu inter-rater agreement. Okay, pengukuran sejauh mana pemeriksa-pemeriksa memeriksa tugasan atau kerja jawapan pelajar dan memberi markah yang sama atau hampir sama. Melibatkan konsistensi dan kesepakatan dua atau lebih pemeriksa dalam memberi markah kepada tugasan atau kertas jawapan bagi pelajar yang sama. Seorang pemeriksa boleh minta rakan sekerja menggunakan rubrik yang sama ketika memeriksa kertas jawapan atau tugasan pelajar dan kemudian membuat perbandingan antara pemberian markah mereka terhadap pelajar tersebut. Perbezaan dalam pemberian markah yang terlalu ketara menunjukkan penerapan garis panduan rubrik dan pemakahan yang tidak konsisten. Salah seorang terlalu lembut dan pemurah dalam memberi markah, salah seorang terlalu tegas dalam memberi markah. Oleh itu, konsistensi antara pemeriksa amat penting bagi memastikan pelajar tidak menerima skor tinggi sebabkan pemeriksa yang pemurah dan ada pelajar yang mendapat skor yang rendah sebabkan pemeriksa yang tegas. Pengiraannya juga menggunakan Cohen-Kappel atau ICC. Okey. Saya teruskan cara pengiraan inter-rater agreement. Kalau tadi kita kira intra-rater consistency, satu pemeriksa. Kalau yang ini inter-rater agreement, dua pemeriksa yang berbeza pada soalan yang sama. Okey, yang pertama, kenal pasti maklumat. Kat sini ada nama Amira Pagi dengan Rauf Petang. Kenapa Amira Pagi, Rauf Petang? Ini menunjukkan bahawa dua pemeriksa yang berbeza. Okey, caranya adalah yang pertama, kita kena pasti maklumat. Okey, yang kedua kita kena pilih analisis, descriptive statistic, cross step. Kalau cross step, kalau perasan ini cara pengiraannya sama macam tadi, cuma perbezaannya satu pemeriksa dengan dua pemeriksa. Di sini pun kami menyediakan link YouTube. Okey. Kena pasti item untuk kita masukkan dekat bahagian, kalau Amira Pagi ni dekat row, kalau Rauf Petang dekat bahagian column. Jangan lupa kita kena tick kappa sebab kita kena kira kuhan kappa. Okey, kemudian kat sini apabila kita dah tekan continue semua okey, kita akan dapat measurement of agreement adalah -1.105. Okey, bermakna kalau -0.105 dia merupakan keberpercayaan yang kurang. Maksudnya skor keberpercayaan yang diberikan terhadap pemeriksa itu adalah kurang. Okey, seterusnya inter-rater ICC. Kat sini kita ambil bahagian maklumat yang proyek ICC juga berbeza dengan pemeriksa sebab inter-rater antara pemeriksa. Okey, jalan kiranya adalah yang pertama isi maklumat. Okey, kedua kena analyze, kalau kena pilih skill. Kalau tadi descriptive statistik, kalau untuk ICC kita kena pilih skill reliability analysis. Kemudian kita pilihlah Nuha Pagi dengan Farel Petang sebab apa? Dua pemeriksa yang berbeza. Kemudian kita kena tick pada skill macam biasa dan jangan lupa yang dekat bawah ni kita kena tukar daripada consistency kepada agreement sebab tadi sekarang kita tengah menyebut mengenai inter-rater agreement. Kemudian klik OK. Jangan lupa bawah ni ada ICC sebab kita tengah kira ICC. Okay, sekarang kita dapat jawapannya adalah negatif
0.177. Sama juga macam tadi ICC cara penilaian interaktif, negatif 0.177 bermakna kebolehpercayaan yang kurang yang dari segi pemakaian yang diberikan. Okay, itu. Okay. Kalau tadi kita dah melihat mengenai dua topik, satunya tiga kategori kepercayaan iaitu uji semula, alternatif selari dengan pentadbiran tunggal. Okey, kemudian baru sebentar tadi saya terangkan dua kepercayaan pemakaian inter-rater consistent dan juga intra-rater consistent dan juga inter-rater agreement, iaitu intra untuk satu pemeriksa, kalau inter-rater dua pemeriksa yang berbeza. Okey, sekarang kita beralih kepada faktor yang mempengaruhi kepercayaan skor. Kat sini ada empat. Yang pertama, kandungan ujian. Kedua, pentadbiran ujian. Ketiga, faktor pelajar atau calon yang mengambil ujian. Yang keempat, pemakahan atau pemeriksa. Okey, kita tengok dulu faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan skor. Kat sini ada tiga, kandungan ujian, pentadbiran ujian, faktor pelajar dan calon yang mengambil ujian. Okey, untuk kandungan ujian, selang ujian. Bermaksud, ujian yang diberikan pada ujian yang sama yang diberikan kepada pelajar tetapi berbeza waktu. Semakin pendek jangka waktu antara dua ujian yang diberikan, semakin kecil kemungkinan perubahan akan berlaku. Okey, kalau kita tengok lagi segi kepantasan, tak semua pelajar dapat menyelesaikan semua item dalam ujian dengan kadar masa yang cepat. Jadinya setiap ujian tu kita perlu panjangkan masa mengikut pada kesesuaian ujian tu lah. Jadi kat sini semakin lama masa mengambil ujian, kebolehpercayaan skor tu akan tinggilah. Okey, untuk pentadbiran ujian, iaitu pemeriksa, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebolehpercayaan skor ni. Salah satunya tahap suhu, cahaya, pengudaraan, tahap kebisingan, arahan peperiksaan, ketidakselesaan, kekaburan item dan gangguan minimum. Ini antara yang boleh mengganggu menjadi salah satu faktor untuk yang mempengaruhi kepercayaan. Okey, ketiga adalah pelajar, iaitu faktor pelajar atau calon yang mengambil peperiksaan, mungkin kekurangan motivasi, kurang kebolehan, keletihan, sakit, kebimbangan, pemakanan yang tak teratur, mungkin emosi yang tak stabil, boleh jadi juga terlalu risaulah, kerisauan yang tinggi. Okey, dari segi faktor pemakahan atau pemeriksa, boleh jadi juga rubrik ataupun skema pemakahan yang diberikan tu, yang dijadikan panduan tu tidak berkualiti ataupun terlalu umum. Jadinya markah pelajar ataupun calon ni juga dipengaruhi oleh pemeriksa. Kadang-kadang boleh jadi bias. Kadang-kadang pemeriksa ni dia tengok tulisan cantik, attitude yang baik ataupun jalan cara penulisan yang terbaik, dia bagi tinggi. Tapi sedangkan ada juga pelajar yang dapat yang rendah. Kat sini bias lah. Jadi ia perbezaan dari segi pemerhati ataupun pemeriksa. Okey, kita sekarang kita tengok lain-lain faktor yang boleh mempengaruhi kebolehpercayaan skor. Kat sini tiga, bilangan item dalam sesuatu ujian, serakan skor dan juga objektiviti skor. Okey, kita tengok dulu bilangan item. Okay, yang pertama, semakin banyak bilangan tugasan dalam suatu pentaksiran, semakin tinggi kebolehpercayaan. Okay, kemudian jika suatu ujian itu panjang, ujian tersebut perlu mengandungi sampel yang mencukupi untuk mengukur tingkah laku atau kompetensi yang ingin diukur. Okay, contohnya jika ujian pemahaman, kita ada satu soalan je, maka ujian itu akan menghasilkan keputusan ataupun skor yang mempunyai kebolehpercayaan yang rendah. Sebab jika soalan itu mudah, maka ramailah pelajar yang akan lulus dan akan memberi anggaran skor yang tidak boleh dipercayai tentang kebolehan murid tersebut. Okey, maka dengan itu kita boleh menambah bilangan soalan ataupun item dalam ujian untuk kita meningkatkan kebolehpercayaan skor. Okey, lebih panjang sesuatu ujian tersebut akan mengurangkan keberangkalian faktor peluang seperti tekaan. Okey, kalau kita nombor tujuh ni kita tengok menurut Miller, Lin dan juga Granlund 2009, ciri terpenting yang mempengaruhi kebolehpercayaan skor ialah bilangan item ataupun tugasan. Jadinya penggunaan masa yang lebih panjang untuk pentaksiran boleh dijustifikasikan jika pentaksiran itu merupakan aktiviti pengajaran yang menyumbang kepada pengukuran pencapaian murid. Seterusnya, serakan skor. Kita boleh tengok serakan skor ni, semakin besar serakan skor, semakin tinggi kebolehpercayaan. Di mana jika kumpulan murid yang heterogen, iaitu pelbagai, maksudnya murid yang pelbagai-bagai, kita nak tengokkan serakan skornya, maka lebih tinggilah kebolehpercayaannya. Ok,
Okey, seterusnya serapan skor yang luas akan menghasilkan anggaran kebolehpercayaan skor yang tinggi. Contohnya, guru menambahkan bilangan item sukar dalam sesuatu ujian akan membantu menyumbang kepada serapan skor yang lebih meluas. Okey, ujian manakala ujian rujukan norma yang terlalu mudah ataupun sukar akan menyebabkan kumpulan murid menghasilkan skor yang memiliki kebolehpercayaan yang rendah. Kat sini ada dua kelompok. Okey, bagi ujian yang mudah akan menghasilkan skor yang akan berada di skala paling atas. Maksudnya ujian yang mudah pelajar-pelajar boleh menjawab atau mencapai maksudnya dapat menjawab soalan, maka skor tersebut akan berada di skala atas. Tapi kalau ujian yang susah, pelajar pun susah nak jawab, dia akan menghasilkan skor yang berada di skala bawah lah. Okey, jadinya untuk kita nak bina item, kita tak perlu terlalu sukar ataupun terlalu mudah. Sekiranya item yang kita dah bina tu, kita dah lihat secara teliti dan item tersebut berkualiti, maka item tersebut meningkat, kebolehpercayaan item tersebut tinggilah. Ini item yang dibina secara teliti dan berkualiti akan meningkatkan kebolehpercayaan skor. Seterusnya, objektiviti skor. Okey, satu, suatu proses penskoran atau pemakahan yang merujuk kepada tahap kompetensi pemeriksa dalam memberikan skor atau markah yang sama. Kebanyakan ujian standard memiliki objektiviti skor yang tinggi. Okey, contohnya kalau kita tengok ujian objektif, keputusan skor tidak mempengaruhi pemeriksa sebab untuk ujian objektif kita dah ada skema jawapan. Tapi kalau untuk ujian esei, kebanyakan bergantung pada pemeriksa sebab kemungkinan mendapat markah yang berbeza pada masa yang berlainan. Boleh jadi juga kalau skor tu diberikan oleh pemeriksa bergantung pada perbezaan individu. Okay. Kalau untuk pentaksiran bilik darjah berkaitan dengan guru yang memberi ujian kepada murid, jadinya objektiviti tersebut memainkan peranan penting dalam membantu guru untuk mengukur pencapaian yang boleh dipercayai. Ini yang melibatkan pentaksiran bilik darjah oleh guru. Okey, punca ralatnya kita boleh tengok prosedur pentadbiran ujian, mungkin perubahan masa, perubahan arahan, perubahan pemakahan yang berbeza, sesi ujian terganggu, masa mengambil ujian tu terhad, pertunjukan ataupun arahan yang kurang jelas. Kadang-kadang boleh jadi juga disebabkan iklim situasi ujian. Panas, cahaya ataupun udara itu pun kadang-kadang mempengaruhi skor. Okay, cara kita nak meningkatkan kebolehpercayaan. Okay, yang pertama, kita kena menambah bilangan item. Bermakna semakin banyak item tersebut, maka semakin tinggi kebolehpercayaan. Yang kedua, kita kena tingkatkan objektiviti supaya rubrik atau skema pemakaian tu lebih boleh dipercayai lah. Okey, seterusnya kita boleh juga gabungkan markah daripada beberapa pemakaian pelajar. Okey, kalau untuk pelajar, kita boleh memberikan masa menjawab yang mencukupilah untuk pelajar. Dan juga tak lupa kita perlu padankan kesukaran ujian dengan tahap kemampuan pelajar. Maksudnya item-item yang dibina ataupun ujian yang diberikan kepada pelajar tu, yang kalau untuk aras yang sukar, kita perlu tahulah tahap kemampuan pelajar. Dan untuk pemeriksa, kita boleh libatkan beberapa pemeriksa yang dah terlatih untuk memberikan skor pemakaian kepada pelajar. Jadinya secara kesimpulan, kenapa penting kita perlu mengetahui reliability ataupun kebolehpercayaan skor adalah untuk memastikan bahawa jawapan yang dikemukakan oleh murid mencerminkan keupayaan murid dan bukan disebabkan nasib semata-mata. Okey, saya recap semula. Yang pertama tadi kita belajar, saya menerangkan mengenai tiga kategori kebolehpercayaan dan cara pengiraan. Yang pertama, uji-uji semula menggunakan pekali korelasi person ujian. Yang kedua, alternatif selari pengiraan dia pun sama juga pekali korelasi person. Yang ketiga, pentadbiran tunggal, konsentrasi skor item-item dalam satu ujian. Pengiraannya ada empat, satu Cronbach Alpha, KR20, Main Brown dan Split Half, tapi kami menggunakan pengiraan Cronbach Alpha. Okay. Yang seterusnya, dua kebolehpercayaan pemakaian dan cara pengiraan. Ada intra-rater consistency, iaitu satu pemeriksa saja. Cara pengiraan dia adalah kohon kapal ataupun ICC. Kohon kapal kita guna 0.1, ICC kita boleh 0 hingga maksimum markah. Kalau inter-rater agreement tu adalah dua pemeriksa lah. Cara pengiraan pun sama juga macam intra-rater. Okay, yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi kebolehpercayaan skor,
Yang pertama, kandungan ujian, pentadbiran ujian, faktor pelajar atau calon yang mengambil ujian dan juga pemakahan dari pemeriksa tersebut. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okey, ada apa-apa soalan untuk group reliability? Okey, kalau macam tu kan, kalau apa Syafiqah kan yang tengah control slide group ni? Ya, saya doktor. Oh, saya kena mula. Kalau kita pergi kat recap boleh sekejap? Just recap lah. Saya nak recap slide 21. 21. 61. Sebelum slide tadi. Sebelum slide, terima kasih. Okay. Okay, kalau saya boleh recap sikit lah. Okey. Kalau kat sini, okey, yang ni group ni dah buat cantik ni. Basically dalam slide dalam topik reliability ni apa kira the bigger picture. Yang banyak-banyak yang diorang kira, diorang bagi tahu interpretation dan semua tu. Kalau nak lebih faham, okay, lari sikit lah. Slide ni, tadi saya just macam dah betulkan. Objektiviti pun, bukan-bukan. Slide ni juga yang tepi tu. Syafiqah betulkan objektiviti pemeriksa dalam pemarkahan tu dekat warna peach tu. Dia tak masuk dekat warna green, dia terlari. Tolak naik atas ni. Okay, baik. Okay. Bagus-bagus. Objektiviti tu pun tolak atas. Okey. Okey. Besarkan balik. Kalau boleh nanti bila masuk dalam Padlet masukkan yang latest ni ya. Okey. Sebab dah cantik dah, sayanglah. Okey, sebab salah alignment je. Okey. Yang dalam WhatsApp tu jadikan panduan tapi bila mereka dah masuk dalam Padlet anggap yang tu yang final. Okey, dah masukkan sekali dengan data. Dah tunjuk data tak? Sekejap lagi kita tunjuk template sikit ya. Template yang kita buat tu. Yang group ni buat untuk dalam SPSS. Macam mana. Sekejap. Tapi saya nak recap sikit lah. Sebabnya saya tahu apa topik ni heavy dan group reliability ni dah buat. Okay, dan sebulan lebih juga kot. Bukan kira paling lama, paling pecah record group ni lah. Paling preparation dia sebabnya topik ni memang mencabar sikit bila nak prepare dan bila tengok bahan dan bila tengok pelbagai apa sumber, dia banyak sumber tapi bila nak susun bagi faham tu it takes time. Okay, tapi first draft cantik, kemudian improve lagi. Okay. So dalam reliability basically bila kita cakap pasal apa kebolehpercayaan, kita tak cakap pasal kebolehpercayaan ujian. Kita cakap kebolehpercayaan skor ujian. Okay, sebab apa? Kalau skor tu yang kita dapat lah. Skor yang murid dapat tu lah yang sama ada skor tu boleh dipercayai atau tidak. Dan skor tu ialah konsistensi. Bila kita cakap kebolehpercayaan, reliable tak skor ni? Maksudnya boleh percaya tak? Maksudnya ada tak konsistensi dia? Maksudnya okay, dia ada dua cara lah. Selalu dia tengok dari segi kategori, selalunya dia kata ada lima lah. Lima tu maksudnya tiga kategori tambah dua dengan dua kategori, dua kebolehpercayaan pemarkahan ni. Okay, selalunya orang cakap okay ada test retest, uji-uji semula, ada alternate parallel form, alternative selari, okay. Ataupun pentadbiran tunggal, maksudnya sekali je bagi ujian, kita boleh kira dah reliability. Yang okay, dan juga ada yang kata intra-rater consistency pun ialah cara kita tengok consistency score. Okay, macam mana score tu reliable ke tak. Dan juga last sekali inter-rater agreement. Okay, tiga ni, yang tiga kategori ni, di group sekali dengan tiga sebabnya tiga ni ialah
dari segi pentadbiran ujian, dari segi macam mana kita administer sesuatu ujian ataupun bagi. Okey, yang nombor satu ni uji-uji semula, satu saja ujian yang sama. Okey, kemudian apa kita guna correlation je lah sebab kita boleh ujian pertama, lepas tu rehat sekejap ataupun rehat dua hari tapi kita quarantine student ke ataupun kemudian pelajar ambil balik ujian yang sama. Kemudian kita just tengok correlation antara skor hari pertama dengan hari kedua ataupun dua hari lepas. Okay, dan tapi kita assume pelajar tak belajar lah. Pelajar tak belajar, maksudnya dia dah ambil test pertama kemudian dia boleh buka buku and everything, tak lah. Okay, so itu satu cara. Uji-uji semula. Okay, ujian yang sama masih berbeza. Okay, alternate ataupun selari maksudnya ujian yang kita kena bina ujian tu banyak dan kita kena pecah dua. Pecah dua ujian. Jadi kita bagi sama ada kita bagi orang yang sama ataupun orang yang berbeza. Okay, selari ni maksudnya kandungan ujian tu selari. Dari kita boleh katakan ujian tu ialah dua set ujian yang berbeza lah. Okay, tapi kandungan sama. Tapi macam item tak sama lah, maksudnya item satu, set satu cakap guna nama Ali, set item dua, set guna nama Ahmad. Okay, dan situasi pun berbeza tapi kandungan silibus masih sama. Kalau 20 soalan aras aplikasi C3, samalah set dua pun 20 soalan aras C3. Itu yang katakan selari. Ujian yang set ujian berbeza lah, ujian satu, ujian dua. Yang uji-uji semula, ujian satu, ujian satu. Okay. Tapi dua jenis ni, uji-uji semula dengan alternatif atau selari ni susah lah. In real life susah. Okay, ada yang kata PT3. PT3 tu ialah contoh apa bentuk selari. Maksudnya PT3 tu cikgu sekolah yang buat sendiri ujian. Betul ke tak? Siapa yang di sekolah? Saya nak tanya. PT3 tu cikgu sendiri buat. Cikgu sekolah A yang buat untuk student sekolah A, cikgu sekolah B buat untuk student sekolah B. Betul ke tidak? Siapa yang mengajar di sekolah? Siapa yang tahu sama ada PT3 tu betul ke tak yang saya cakap tu? Maksudnya sekolah yang buat sendiri. Soalan PT3. Rasa betul doktor. Kemudian dia pegang tukar. Okay. Okey, jadi itulah soalan selari, maksudnya PT3 soal STEM tanya soalan silibus tingkatan 3 1 2 3. Sekolah B pun tanya soalan silibus 1 2 3, cuma cikgu dia buat soalan lain lah based on apa yang dia mengajar, cuma kandungan silibus sepatutnya yang dia cover apa silibus satu tingkatan 1 sampai 3. Okey, itu jadi kalau dalam real life PT3 tu lebih kurang selari lah kalau kita nak correlate markah sekolah A, sekolah B sepatutnya tak beza banyak lah dan sepatutnya dia punya magnitude dia 0.8 ke atas lah sepatutnya. Okay, itu ialah contoh alternatif ataupun selari. Tapi in real life uji-uji semula ni susah lah. Kalau eksperimen kalau kita betul-betul buat okey lah. Tapi kalau saya saja nak quarantine budak, nak bagi makan lagi, nak kena apa budak tak boleh nak ada phone, tak boleh nak ada buku, tak boleh nak berinteraksi. It's just macam dia tak real life sangat tak praktikal. Jadi uji-uji semula alternatif selari dah kurang popular dan disebabkan oleh isu-isu dalam uji-uji semula dengan alternatif selari ni, kita kata okey takpelah, kita bagi sekali saja ujian pentadbiran tunggal. Sekali saja, kemudian kita kira konsistensi skor antara item-item dalam ujian. Contohnya item 1 sampai item 5 sepatutnya tanya penjuru bilangan. Ha, kalau kita buat kerombak alfa, kira kerombak alfa untuk 5 item ni sepatutnya tinggi lah. Sepatutnya plan macam tadi yang dalam apa yang Rosli sensei tanya tu tadi, sepatutnya 0.8 ke atas sepatutnya. Tapi kalau dapat 0.7, 0.5 pun dah cukup bagus kalau buat sendiri. Dan kita buat peringkat sekolah ataupun cikgu-cikgu buat tanpa kita apa buat pilot berkali-kali dan kita tengok dan soalan yang baik lah. Okay, dan hanya untuk kalau ada 30 orang jawab, okay, dapat 0.5 tu pun alhamdulillah, jangan dapat negatif sudah ataupun jangan dapat dekat dengan kosong lah.
kan? Ada yang dapat negatif, nak maksudnya negatif tu problematik lah. Okay, jadi apa sekarang ni kita kata okay, Kronbach Salfa pun dah ada. Okay, sebab Kronbach Salfa dulu kena guna KR20. KR20 ni hanya untuk skor yang dichotomous, maksudnya skor betul salah. Maksudnya kalau kita skor salah kosong, betul satu. Okay, tapi Kronbach Salfa boleh cover dua-dua. Boleh cover dichotomous 0-1 dan juga polytomous 0-1 dan seterusnya lah sampai markah penuh. Kalau markah penuh 5, 0-1-2-3-4-5. So Kronbach Salfa boleh kira untuk polytomous dan dichotomous. Jadi KR20 tu dulu kita adalah dalam syllabus, just nak tunjuk kata KR20 dulu ada untuk item dichotomous. Dan KR ni namanya ialah Kuda Richardson. 20 ni ialah dalam buku teks ke ataupun dalam artikel tu ialah apa formula nombor 20. Sebab tu nama dia KR20 saja. Itu saja dan tak ada apa-apa maksud special lah, cuma dalam artikel Kuda Richardson tu apa formula nombor 20. Jadi dia namakan KR20. Tapi sekarang Kronbach Salfa boleh cover semua. Spearman Brown ataupun split half tadi yang kita pecah dua tadi tu lah. Yang tu pun agak tak praktikal juga. Sebabnya kadang-kadang soalan boleh pecah tiga. Pecah empat, enam. Kalau tengok formula dia dalam slide saya yang, slide saya betul lah. Slide saya yang reliability yang saya dah share tu. Formula dia pecah enam. Kali dengan enam kat depan. Maksudnya dia assume ada dia split sampai enam kali. Okay, jadi at the endnya kita kata okay, Kronbach Salfa is still relevant. Tapi sebenarnya kalau ikutkan adalah kalau dia memang apa pakar measurement assessment, ada banyak lagi perkali-perkali yang diorang dah eksperimen dan buat lah. Ada Gutman, ada lambda whatsoever. Okay, dalam slide saya pun ada tunjuk. Tapi yang tu pun, yang still lagi popular ialah Kronbach Salfa. Kalau dalam apa kat kita guna Kronbach Salfa memang popular. Okay, ada orang tengah chat ke? Sekejap. Okay, nobody. Okay, kemudian itu dari segi pengiraan pentadbiran ujian. Okay, kemudian nombor dua ni lah. Ini dari segi macam mana kita tadbir ujian. Okay, ujian yang sama ke? Dua ujian berbeza ke? Ataupun satu ujian yang sekali yang kita tengok item. Okay, kemudian kita boleh tengok dari segi pemarkahan. Bila orang yang bagi markah tu pun kita boleh tengok adalah dia punya, kita boleh tengok konsistensi dia ataupun kebolehpercayaan skor dia berdasarkan orang yang memberi markah ataupun pemeriksa lah, bahasa yang selalu kita gunakan, pemeriksa kertas jawab peperiksaan. Okay, dan dia ada intra rater konsistensi yang ni tadi kalau grup ni translate jadi apa, konsistensi dalaman ataupun konsistensi seorang pemeriksa. Okay, sebab intra tu dalaman, dia seorang-seorang dia yang bagi markah, dia konsisten tak? Okay, untuk kalau dia bagi markah kat Syafiqah sekian-sekian dan Syahidah pun dia tengok rubrik sekian-sekian dan dia tak lari. Kalau dia terima soalan jawapan Syafiqah based on rubrik, dia sepatutnya terima jawapan Syahidah based on rubrik juga. Kadang-kadang ada kan tadi pagi dan petang, sebabnya kadang-kadang dia semak markah pagi. Pagi tu mood baik, petang tu dah mood tak baik, just nak cepat saja dia dah mula. Kadang-kadang lenient, yang siapa yang nasib kena pemeriksa tu semak transkrip dia petang, dia dapat lenient markah. Pagi memang tengah-tengah bersemangat nak tanda ni, dia sangat cerewet ke ataupun dia it could be both ways lah. Okay, itu intra seorang, dia sama ada dia boleh konsisten tak across across student, okay, semasa dia tengah memeriksa. Okay, sebab tu dia kata konsistensi. Dan satu lagi, inter-rater agreement. Kalau dalam SPSS pun ada, bila dia suruh tulis type tu, kalau kita kata kita nak intra-rater, kita guna type dia konsistensi. Kalau kita guna inter-rater, dalam SPSS kita ada type dia absolute agreement. Tengoklah kalau depends on SPSS version berapa. Okay, inter-rater ni maksudnya antara pemeriksa. Itu maksudnya, selalunya kita kata ketua pemeriksa lah yang akan pilih kan secara random. Siapa yang pernah ada apa experience semak kertas jawapan ni kan, dapat duit semua. Lepas dia semak, ketua pemeriksa akan semak secara random lah dan compare markah yang ketua pemeriksa bagi dengan pemeriksa yang sepatutnya periksa semua markah lah, semua kertas jawapan. Dan dia akan tengok lah. Dan Cohen's Kappa ni basically macam tadi lah, dichotomous guna Cohen's Kappa,
tak kisahlah dia intra ke inter, dan satu lagi intra class correlation coefficient. Okay, basically correlation jugalah. Yang ni kita guna kalau kita guna pemarkahan dia berbentuk continuous ataupun kita kata polytermous lah. Atau continuous tu maksudnya kita based on score. Kan maksudnya kalau pemeriksa bagi 80, ketua pemeriksa bagi 81. Tak jauh sangatlah jaraknya. Jadi agreement dia tinggi. Tadi pun, tadi contoh yang diorang dapat negatif tu sebab diorang just random je bubuh dalam SPSS. Saya yang suruh bubuh random, tak ambil data sebenar. Tapi selalunya data sebenar macam tak logik lah dapat negatif kan. Kalau negatif tu maksudnya tak ada persetujuan langsung, maksudnya dua-dua kontradik. Yang ni bagi markah rendah, yang ni bagi markah tinggi sangat, ekstrim. Okay, sebab tu dia dapat negatif. Okay, yang faktor-faktor mempengaruhi kebolehan percayaan skor ni banyak lah. Okay, first cara kita tulis item, kandungan ujian tu lah. Okay, dan item dia punya ini gold standard. Lagi banyak kita tulis item construct yang sama. Construct yang sama ni maksudnya kalau item tu tak item tata bahasa, kita tulis instead of 3, kita tulis 5. Jadi 5 item untuk bila kita kira kebolehpercayaan skor, sepatutnya kalau item-item tersebut berkualiti, kita akan dapat kebolehpercayaan skor yang lebih tinggi daripada 3 item. Okay, dan seterusnya. Pentadbiran ujian ni dari segi ni lah, bising, dan kita kata itu ialah error lah. Kalau apa-apa yang, kalau kita bina item tak ikut prinsip pembinaan item atau penulisan item, masa exam, ada banjir, macam gangguan, kena ubah tempat, lepas tu banyak pembetulan, segi pengumuman, okay, itu menyebabkan boleh percayaan skor rendah sebabnya banyak gangguan. Dan gangguan tersebut ialah hopefully gangguan yang secara rawak lah, dia tak sistematik. Kalau gangguan tu secara sistematik, dia akan menyebabkan bias. Okay, yang tu bias dan keadilan ujian kita akan dengar group fairness yang akan bentang. Okay, 3, faktor pelajar atau calon. Ini lebih pada macam kalau dia tiba-tiba sakit, dia tiba-tiba down, dia tiba-tiba stress, atau dia tak study langsung. Okay, dan sepatutnya harapan kita, macam mana pun student, yang penting kita sebagai guru ataupun penulis pembina item, kita yang ambil responsibility tu untuk make sure kita punya item bagus dan kita cover topik yang sepatutnya akan ditanya dalam peperiksaan. Cuma itu je lah, dia akan ada isu cikgu mengajar apa yang nak masuk syllabus lah. Soalan apa yang nak masuk peperiksaan. Itu ada isu etika dan sebagainya pula lah. Okay, dan pemarkahan atau pemeriksa tadi sebabnya konsistensi lah. Kadang-kadang dia moody, kadang-kadang kita kena tengoklah track record pemeriksa tu. Kadang-kadang dia memang tak konsisten. Banyak kali dah dia bila ketua pemeriksa tanda, dia tak sama, dia macam tak ikut rubrik yang betul. Okey, itu pun akan mempengaruhi kebolehpercayaan skor. Sebabnya kebolehpercayaan skor ni makin tinggi, maksudnya bila dia makin tinggi, kita kata error ataupun ralat dalam pengukuran kita kurang. Okey, dia terbaliklah. Samalah. Okey. So jadi bila kita kurangkan ralat, kurangkan gangguan, kurangkan segala-segala masalah dalam pembinaan item, insya-Allah kita punya kebolehpercayaan skor akan tinggi. Okey. Itu ialah kebolehpercayaan. Dan ia berkait rapat dengan validity, kesahan. Sebabnya kesahan lebih kepada benda apa yang kita nak ukur. Tapi kadang-kadang kita punya skor boleh kebolehpercayaan tinggi, tapi sebenarnya kita ukur semua benda yang salah. Itu pun boleh juga. Cuma make sure kata kebolehpercayaan tinggi tak semestinya kita punya quality item memang ukur apa yang sepatutnya diukur. Itu sajalah nak ingat. Sebabnya kita boleh consistent, tapi consistently ukur benda yang salah. Jadi sebab tu kebolehpercayaan berkait rapat dengan validity dan juga fairness, keadilan dalam ujian. 3 tu ialah 3 topik yang kita kata asas. Ingat tak minggu lepas kita tengok tapak binaan tu? Itu ialah foundation lah. So validity, reliability dan fairness. 3 konsep yang asas. Okay, ada apa-apa soalan tentang reliability sebelum Syafiqah atau Syahida atau sesiapa yang control screen nak tunjuk contoh data dalam SPSS? Sebenarnya kalau tengok saya punya slides, ada contoh juga dalam pengiraan manual. Itu syllabus semua. Okay, tapi saya cakap kata kali ni kita nak
why not? Sekarang guna tangan dah sangat kan. Kalau ada SPSS boleh guna SPSS, kalau boleh guna Excel, guna Excel. Jadi group ni dah take initiative, tunjuklah data sikit macam mana. So data yang mereka guna untuk test, tunjuk screen-screen semua tu semuanya data SPSS, dan mereka dah tunjuk steps by step macam mana nak buat. Jadi kalau Syahidah nak share screen sikit ke, tunjuk contoh kenapa uji-uji semula, macam mana data bentuknya, nak main dengan data, dan mungkin mereka boleh gunalah kalau mereka nak test sendiri nanti. Noliana akan share data. Data SPSS. Okay. Okay. Yang ni adalah data yang kami guna untuk data SPSS yang kami guna untuk yang contoh pengiraan dekat slide kami tadi. Yang ni yang pertama ni yang ujian mat hari 1 dan hari 2 ni kami guna untuk uji-uji semula. Ujian sains form 1 sekolah A dengan sekolah B ni untuk ujian selari. Dan item 1 sampai item 5 kami guna untuk ujian tunggal. Yang SKTI kapa pagi petang, SKTI pagi petang. Ini digunakan untuk Kohin kapa. Dan SKPK pagi. Ya, SKTI pagi, SKTI petang tu intra. Maaf doktor, kami terlupa intra. Nak tukar nama. Intra. Kami dah tukar nama. Jadi SJ, SKJ satu tu intra. Intra kan, sebab orang yang sama kan? Haa, betul. Dia cuma buat pagi dengan petang contohnya. Okay? Betul. Lepas tu SK, kalau kata buat SKJI dengan SKTI, kalau kita compare SKJI pagi dengan skor SKTI pagi kapal, kita dapat inter-rater. Okay. Okay, sambung-sambung. Okay, kalau yang hujung tu. Okay, kalau yang hujung ni, yang ada SKTI dengan juga SKPK ni yang menggunakan kapal lah. Itu untuk intra-rater dengan juga inter-rater. Cuma nak bezakan intra-rater, dia menggunakan satu nama, contoh SKTI pagi dengan petang tu intra-rater satu. Kalau kita nak tengok berbeza, SKTI pagi dengan juga SKPK pagi untuk ICC. Itu saja doktor. Okay. Ada sikit saya nak mention. Okay. Cuba Liana pergi ke variable view. Kan semua ni kita nampak ada yang bentuk tiga bulat ni. Okay. Pergi tengok measures. Measures tu. Measures. Column measure. Second last. Second last measure kan ada scale, ada pembaris, sebab tu ada nominal. Scale ni. Okay. Nampak kan? Okay, ni saya bagi tahu untuk semua lah, untuk semua. Sebabnya yang ni sebabnya saya bagi slides tapi kita tak go through secara formal dalam kelas. Skala pengukuran kita sebenarnya sepatutnya semua dalam bentuk skala pembaris tu. Skala pembaris ni maksudnya skala kita dalam bentuk interval ataupun ratio. Maksudnya kalau kita nak buat tambah tolak bahagi darab semua, kita guna data, kita guna scale. Kalau kita guna ordinal, maksudnya kita kata data kita beza antara 1 dengan 2 tak sama dengan beza antara 2 dengan 3. Itu sajalah, maksudnya ada order lah. Kadang-kadang kita kata excellent, good, fair. Tapi excellent dengan good beza jaraknya mungkin tak sama dengan fair dengan good.
mungkin fair dengan good jauh, excellent dengan good dekat sajalah perbezaan dia. Jadi kita nak tolak tambah bahagi darab tak boleh sangatlah. Okey, yang ni just selingan tapi nominal. Tapi dalam SPSS kita sepatutnya kita tukar semua sikit lah. Saya terlupa nak cakap, tapi kalau boleh, kalau guna nominal pun dia still boleh calculate kalau di nombor kita tu nombor, nombor dalam bentuk nombor lah, bukan dalam bentuk tulisan lah. Okey. Yang tu sajalah. Cuma ni nanti kalau apa mungkin Liana ke boleh tukar semua ni jadi skill je. Lepas tu save bagi data ni yang semua skill. Okey. Cuma tukar, boleh tukar. Tukar sebelah nominal tu. Tukar skill. Jadi yang ni Liana boleh guna yang ni, boleh share dalam Padlet nanti ya. Okey, jadi tak apa, yang dekat tu tu ada yang saya sempat tukar gambar pembaris, saya tukarlah. Ada yang saya tak sempat tak apa, tapi kita punya, kalau kita pengukuran dari konsepnya kita guna skala interval ataupun ratio yang dalam SPSS dia diwakili dengan bentuk pembaris. Okey, maksudnya bila kita guna pembaris tu kita tahu lah itu skor. Skor yang kita boleh tambah tolak, dan kita tahu beza 2 tolak 1, 1. 3 tolak 2, 1. Tak boleh 3 tolak 2 jadi 2. Okey. Kalau macam ordinal tadi dia ada order. Mungkin excellent dengan good, excellent tolak good 1. Tapi good dengan fair 4. Jauh beza. Okey, sebab tu dia order saja. Dia tak ada interval, maksudnya jarak antara satu skala dengan satu skala lain tak sama. Itu ialah ordinal. Nominal maksudnya gender lah. Okey, jantina, lelaki, perempuan. Kita bagi lelaki kosong, perempuan satu. Tak semestinya kosong tu apa, satu lebih bagus daripada kosong. Hanya kita label sebagai nombor saja, just untuk labeling. Nominal, negeri ataupun ethnicity. Okey, dia tak menggambarkan nombor tu lagi besar, lagi bagus ke tak. Tak. Okey, itu sajalah. Just selingan untuk dalam alang-alang cerita dalam topik reliability ni, sebab kita guna banyak. Item analysis pun sepatutnya semua skill lah. Tapi SPSS still akan bagi kalau kita lupa tukar. Selalunya dia akan buat nominal lah immediately. Kecuali kalau kita tukar skill. Tapi it's just good dah alang-alang kita belajar, kita terus touch pasal skala pengukuran, measurement scale. Okay. Lepas tu kalau nak tengok dalam slide, go back to data view, Liana. Patah balik ke data view. Ni variable view. Okay, data view. Pergi ke tempat yang apa, sebelah uji-uji semula tu, yang sains tu. Data masa kita kata sains, okay. Ujian sains form 1. Saya tak sure. Tadi Liana dengan kawan-kawan tukar tak? Sebab saya sebenarnya tukar. Saya tukar nama dia pecahan. Pecahan set 1, pecahan set 2, tak salah saya. Okay, so basically mereka guna ujian math 1, ujian math hari 2 tu yang sama. Jadi saya nak tukar lah, saya tukar nama data. Tapi maksudnya yang ni kalau guna data asal, kita guna ujian sains form 1 set A, ujian sains form 1 set B. Maksudnya kita tahu, oh okay, ujian ni dipecah 2 tapi ujian ni selari, kandungannya sama. Okay, itu saja. Sekarang 6.20. Okay, saya nak bagi tahu ada perubahan sikit dalam. Okay, by the way, thank you very much. Group reliability, this is excellent. Good job. Kalau kawan-kawan apa-apa nak tanya lagi, boleh tanya. Tapi saya nak maklumkan ada perubahan sikit dalam sambil-sambil apa, group ni dah tutup and everything. Kok-kok lagi ada soalan nak tanya ke sambil-sambil. Tapi perubahan group fairness tak dapat present hari ni. Okay, ada kesilapan teknikal sikit. Tapi saya, disebabkan itu saya nak tanya bila kita boleh jumpa dalam masa terdekat untuk group fairness present. Jadi basically kita akan ada dua lagi pertemuan yang tidak formal yang apa, yang saya nak cuba buat lah dengan group PJDE. Sebabnya it's hard to really cover the whole thing. Tapi saya nak cuba supaya ada upaya kita at least boleh wrap up. First kita boleh buat fairness. Sebab walaupun 6.20 dan saya tak rasa kita boleh teruskan dengan terlalu banyak information overload dalam kan, webex and everything. Dan kelas pagi tadi pun ada lagi. So saya nak tanya, bila boleh jumpa lagi? Terima kasih Syafiqah. Okay. Yang lain, ada cadangan tak bila boleh jumpa? Mungkin seorang boleh suggest dan kita go through, go
with that date. Cuma saya nak cakap, saya 9, 10, 11, saya tak boleh. Sebabnya saya ada bengkel pagi, petang, siang, malam, 9, 10, 11. Okay. Jadi saya plan at least untuk wrap up. 11, 19 kita ada satu, kita buat quiz. Quiz online yang 9 pagi, 9 malam tu. Yang menggunakan kelas marker. Yang tu pun tak panjang. Okay, 1.5 jam saja maksimum. Jadi boleh save dan continue later, tapi yang tu kena buat satu sitting. Tak boleh save dan continue later. Cuma cari time mana internet okay, buat terus. Itu 19. Okay, are you looking at my screen? Oh, tak boleh. Yeah, share screen. Okay, Rosli kata ada kelas geologi 8 hari bulan. Okay, no problem. Sekarang tengah tengok slide saya ke? Sorry, tengah tengok screen saya ke? Okay, okay. So sekarang ni, hari ni 5 hari bulan. Okay, plan tadi Albert, Zairo, Rin, Azrin dengan Akmal minta 12 hari bulan. Okay, tapi 19 kita ada online. Okay, kalau semua boleh 12 hari bulan, boleh ke kita buat 12 hari bulan presentation fairness? Fairness tu basically konsep dia macam konsep apa jenis-jenis bias, cara menulis item yang baik, tapi apa jenis-jenis bias, kenapa pentingnya keadilan dalam ujian. Okay, itu sepatutnya topik yang senang lah, mudah faham. Tapi still lagi mereka perlu present. Jadi saya nak tanyalah antara ke 7 ke ataupun 12. Dan sebab saya akan buat salah satu kelas satu wrap up. Dan satu lagi akan buat satu reflection. Hari apa antara ni yang free? 6 antara 19 ni, siapa yang boleh duduk sehari, sehari semalam buat reflection? Sebab tentu yang 19 sebulan tu 20%. Ada satu lagi yang reflection saja. Reflection tu untuk keseluruhan juga, tapi lebih kepada sesi ingat balik, recall balik dan reflect. 20% juga. Yang tu saya nak tanya bila masa nak buat. Sebabnya saya tak nak bagi macam okay buat, kita nak sama-sama buat. Saya bagi contohnya, saya bagi 15 hari bulan buat reflection 3 jam ataupun apa 9 pagi sampai 9 malam juga. Tulislah dia tak apa, dia tak ada limit muka surat ke apa. Dia 20%. Itu saya nak tanya bila boleh nak buat dan bila free. Hari yang relax. Yang tu memang sepatutnya tak banyaklah, tak banyak dia punya, dia lebih kepada penulisan. Tapi penulisan berkaitan dengan kita punya perjalanan course lah. Okay, tak apa. Fikir dulu. Saya akan tanya dalam WhatsApp. Tapi saya bagi tahu siap-siap mungkin 7 malam. Tak boleh cakap siap-siap dalam chat. Ada orang tengah chat ke? Kalau boleh ASAP. Okay. Malam ke? Okay, sekejap. Reflection 15 hari bulan. Okay, okay. 8 hari bulan. Okay, kalau 7 hari bulan? 7 hari bulan group. Bird, Zairo present? Agak-agak kalau tak? 7 hari bulan mereka present malam. Macam biasalah 9, 9 setengah. Supposed to be like request, tapi benda tu fun sebenarnya bila kita cerita tentang bias ni. Okay, kita try dulu 7. Kalau kejap lagi saya suggest dalam tu, kalau boleh boleh lah. Dalam WhatsApp ya. Okay, and then 12 ni saya plan nak buat wrap up. Kalau boleh. 13 bulan, 15 bulan, okay, you cannot, okay, no problem, no understand. So, kita try 7, 12, dan reflection nak buat bila? 15 hari bulan. 15 hari bulan boleh? Okay, so saya just tulis dulu tarikh-tarikh yang kita bakal jumpa ataupun bakal buat. Okay, 7, 12, 15, 19. 7, 12, 15, 19. Oh 15 tak boleh. 15 reflection tak boleh. Sorry. Thank you Shifa. Bagus Shifa. Thank you Rosli. 15 tak boleh. 16 boleh buat reflection. Oh, okay, reflection 16 boleh. 7 okay. 16. Sensei okay 16?
7, 12, 16, 19. Basically kita jumpalah 7, 12 kita jumpa. 16 tu basically tulis lah. Saya jumpa dalam WhatsApp lah. Saya akan kata, okay, ini soalan reflection, tulis dan submit dalam online, UUM online. Okay, thank you sensei. 19 basically is online class marker juga. Dalam WhatsApp juga lah saya akan bagi tahu dan saya akan bagi link pun dalam WhatsApp. Arahan semua dalam WhatsApp. Yang 16-19 ni satu sehari 12 jam lah, 9 sampai 9 malam. Yang ni 7 ni malam, 12 ni saya cadang nak buat time ni. Time kelas. Boleh ke tak 12 ni? 4 sampai 7. 4 sampai 7 tak lah saya nak repot. Basically kadang-kadang 5, kadang-kadang 6 ikut keperluan lah. Okay. Kalau malam sebab esok tu kerja kan? 12 tu hari Sabtu. Basically hari ni hari last kita buat. Dan 12 ni saya bagi wrap up dan biasa saya tak akan ambil tanda tangan. Semua ni tak akan ambil tanda tangan lah. 16 dengan 19 tak akan ambil lah. Sebab semua mesti jauh lah, rugilah. 40% ni kat sini. Okay. Yang lain tu penat-penat. Then. Okay, thank you Cikgu Hernani. Thank you. Thank you Nurul. Malina. Dua lagi isu. Saya. Okay. 16 on the way to Johor. 15 saya medical check up. Kalau Rusli hantar. Okay. Saya bagi 16 sampai 17. Boleh ya? Yang reflection tu. Maksudnya reflection tu in between. 16-17. Saya bagi. Tapi hantar 17 lah. Tak boleh drag lama lah. Sebab saya yang tu saya kena semak. Dan bila benda tu bentuk penulisan, saya kena semak awal lah sebab transmit markah rasanya 29 kot tak salah. Okay, bagi masa saya nak semak markah. Sekarang ni saya tengah dah kompar-kompar, tengah dah score, dah pergi go through apa Padlet 7 hari mencintai assessment, presentation markah dah ada siap. Setiap kali present saya dah bagi. So 16-17 lah saya bagi ya. 7 present. Lepas tu 12 wrap up, 7 malam, 7 hari bulan, 9 malam, present, 12 hari bulan, 4-7 PM, tapi by right kita tak adalah buat straight 3 jam, hopefully, okay, wrap up, 16 hingga 17 hari bulan, reflection, dan 19, class marker. Objektif. Soalan objektif semua. Okay. Cuma tahu dengan tak tahu je. Okay. Online. Quiz. Oh. Okay. Yang saya tak kata malam ke siang ke, maksudnya 9 sampai 9 lah. 16 sampai 17 tu kita buat 9 pagi 16 hari bulan sampai 9 malam 17 hari bulan. Okay. And then dua lagi isu ialah satu. SPSS problem, item analysis, 2 group work. Dari segi team synergy ataupun cooperation. Okay. Yang ni, yang nombor 2 ni lebih kepada subjectivity, yang lebih kepada macam kita apa, kita sama-sama apa secara timnya ada tak yang tak puas hati. Tapi yang ni lebih kepada PM saya, apa personal. Tapi kalau ada 2-3 orang yang cakap okay, beliau bermasalah dan saya akan query lah. Sebabnya just tak mau, sebab kita faham online class tak pernah jumpa, mungkin tak pernah jumpa, mungkin selalu jumpa, I don't know. Tapi I never met you guys. Okay, tapi kita just berkenalan macam ni. Tapi bila online, it's always a problem juga. Okay. Bila face to face pun dengan student undergrad pun selalu ada, oh, doktor dia tak buat kerja, dia tak buat kerja, saya yang buat seorang, saya yang prepare slide, saya yang betulkan, saya yang ni, saya yang present and everything. So, it happens. Okay. SPSS problem ke? Ulam ataupun fancy yang tulis? 18-18 apa? Okay, by the way, yang tu lah, yang nombor 2 tu
group work atau team synergy atau cooperation, yang tu tu basically siapa rasa kalau 2-3 orang lah yang akan bagi tahu the same name. Oh, okay, thank you. Terima kasih Rosli. Okay, sekejap lagi saya akan masuk balik dalam WhatsApp. Thank you so much. Okay, so yang nombor 2 tu is more like personal subjektif. Kalau tak ada masalah semua diam, okay no problem, semua dapat markah sama lah basically. Tapi once ada 2-3 orang yang kata okay, student A tak tolong and memang tak committed, so I cannot. It's sebab kita sepatutnya cakap pasal fairness hari ni. Dan fairness apabila kita bagi markah secara team, dan sepatutnya markah semua akan dapat sama lah. Kalau tak ada orang kata apa-apa, dari segi orang Islam kalau dia sabar, insyaAllah dia tak kisah, dia tak komplain walaupun dia buat kerja sorang-sorang, dia dapat pahala. Tapi dari segi pengukuran, penilaian, pentaksiran, kalau you tak puas hati, you have the right to say and I cannot penalize people. I mean, tak bolehlah bagi markah kepada orang yang tak bagi effort. Macam tu lah, these are the things macam cikgu, memang cikgu kena buat macam tu. Walaupun dia suka student tu, walaupun orang komen pasal student yang dia suka tu, kalau orang komen, memang legit komen tu, dia kena ambil tindakan. Okay, yang tu je lah, kalau ada apa-apa masalah, boleh bagi tahu saya. Tak mahu nanti sakit hati, makan dalam, sebab kita ni baru semester 1. Akan berterusan lagi kan. Nanti dia memang banyak kali lah. Batch 1-2 memang ada problem. Kan dia ni tak. Kita mesti ada. Tapi kalau boleh kita nak selesaikan awal. Just kita nak encounter. But it's gonna be. Saya tak akan bagi tahu. Saya tak akan bagi tahu. Okay dia ni komen untuk dia ni. Kita bukan nak gossip ataupun nak bagi bad mouth pula yang kawan yang problem tu. Kita nak probe lah. Probe. Okay. Dan dalam pentaksiran group work kena setimpal. Okay, itu saja. Kalau tak ada apa-apa, saya tahu anda sengaja dengar. Tapi apa, anda tengah hadam, digest or something, or maybe later you want to PM me, feel free. Okay, because this is very subjective. Dan kalau kita boleh bersabar, kita boleh redha, kita boleh terima, no problem. Orang Islam, you know, kita punya tu. Tapi dari segi pentaksiran, kalau rasa tak puas hati, I'm not gonna feel like, oh, takkanlah benda kecil tu nak kecil hati, no. Okay. So yeah, you're glad sensei. Your team is awesome. Alhamdulillah. So tak semua orang berpeluang macam tu. Tapi kalau semua orang dapat macam tu, I'm very happy. Alhamdulillah. Thank you very much. Okay. So jika tak ada apa-apa lagi, kita stick with our plan. And kita tak say goodbye lagi. Of course. Sebabnya we will see. I'll see you 12th hari bulan next week. InsyaAllah for the whole wrap up. Then untuk yang maybe wrap up overall lah, maksud lah nak maaf-maafan and everything. Tapi I always apologize every session. I'm sorry for everything. And thank you very much those presenting teams and to those you who are yang boleh join. Dan jangan lupa doakan keluarga Ajmal, Khairul Ajmal. Okay, semoga Allah mempermudah urusan beliau. Okay, kita end the class ya. Sebabnya saya tengok chat tak ada apa dan tak ada siapa pun bercakap. Okay. Thanks. Okay. Syahidah, no problem. You guys did great. Sebabnya at least Liana join juga and you guys reply juga kat WhatsApp. Bila sensei ada isu, ada soalan. Sensei, good question sensei ya. Tentang the article. I'm very proud actually sensei sampai tengok artikel medik lagi. Okay. Terima kasih Cikgu Hayati. Alhamdulillah line okay. Alhamdulillah. Hari ni saya baru teringat lah buat macam bird. Nak guna laptop satu, phone satu. Basically saya tengah tengok laptop tapi saya tengah bercakap guna phone. Dulu tak terfikir. Tapi saya tak pasti sebab apa, sebabnya ada hari dia okay, ada hari dia tak okay. So I'm not sure whether it's me or the line or whatever. Tapi nampaknya bila guna phone okay. Alhamdulillah. Okay, dan nampak gaya saya akan learn lah. In my reflection, kena buat dua-dua. Contingency plan. Kalau tak dengar, sama ada go ataupun buka apa phone. Alhamdulillah. Thank you Amalina. And thank you for reminding me to record this session. Okay. Apa-apa saya akan masuk YouTube. Macam biasa. Okay. See you. Assalamualaikum. Salam Doktor. Terima kasih. Salam Doktor. Terima kasih Doktor.